Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, Aku Merawat Tubuhku. Sebelum belajar, Miss akan bertanya, apakah kalian sudah berolahraga? Apakah kalian sudah mandi? Apakah kalian sudah menggosok gigi? Apakah kalian sudah sarapan? Tentu, sudah ya. Perhatikan gambar di samping. Nina sedang mencuci tangan. Deli sedang menggosok gigi. Lani berolahraga. Made sedang mandi. Tony sedang sarapan. Apakah mereka sudah merawat tubuhnya dengan baik? Ya, mereka sudah merawat tubuhnya dengan baik. Tahukah kalian bagaimana cara merawat tubuh yang baik? Pernahkah kalian membantu orang tua kalian untuk membuang sampah? Tentu pernah ya. Ketika kalian membuang sampah, jangan lupa membuang sampah pada tempatnya. Dan setelah membuang sampah, jangan lupa mencuci tangan. Karena tangan kalian kotor dan banyak kuman, seperti gambar di sebelah ini. Lalu, bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkan tangan yang kotor dan banyak kuman adalah dengan rajin mencuci tangan. Lalu, jiplaklah tanganmu pada kertas gambar tersebut. Siapkan pewarna seperti cat air atau pewarna makanan. Berilah warna jiplakan kalian dengan menggunakan jari sesuai dengan keinginan kalian. Hasil lukisan jari kalian sudah siap. Kalian bisa memajangnya di kamar tamu atau di kamar kalian. Jangan lupa ya mencuci tangan setelah melukis jari. Tahukah kalian bagaimana caranya
mencuci tangan dengan benar? Pertama, tuangkan sabun ke dalam tangan. Kedua, berilah sedikit air, lalu gosoklah hingga berbusa. Ketiga, gosoklah tangan dan sela-sela jari. Empat, gosoklah punggung tangan sampai pergelangan. Lima, bilas tangan dengan air sampai bersih. Enam, keringkan tangan kalian dengan menggunakan kain lap yang bersih. Sekarang tangan kalian sudah bersih dan bisa digunakan untuk belajar. Perhatikan video berikut ya. Dalam belajar, duduklah yang tegap ya, seperti yang dilakukan oleh Nina dan Deli. Berikut ini adalah cara posisi menulis yang benar. Duduk dengan tegap, tidak boleh membungkuk ya, seperti pada gambar di sebelah kiri. Yang betul adalah gambar di sebelah kanan. Selanjutnya, cara memegang pensil yang benar. Jika tulisan kalian ingin terlihat rapi dan bagus, peganglah pensil seperti gambar pada nomor 2. Kemudian, ketika kalian membaca buku, duduklah dengan tegak. Aturlah jarak mata dan buku dengan benar agar mata kalian tetap sehat. Jika kita membaca terlalu dekat, maka mata kita akan menjadi sakit. Pada pagi hari, Nina dan teman-teman mengikuti olahraga di sekolah. Perhatikan gambar berikut. Apa yang mereka lakukan? Ya, betul sekali. Mereka sedang membuat barisan. Ayo, kita amati sikap tubuh mereka ya. Sikap tubuh Nina dan teman-teman adalah berdiri tegak. Tahukah kalian manfaat berdiri tegak? Manfaat berdiri tegak adalah menjaga keseimbangan tubuh dan supaya tulang kita tetap sehat. Ketika belajar, lakukan seperti yang dilakukan oleh Nina dan teman-teman ya. Duduk dengan tegak. Memegang pensil dengan benar. Letakkan buku di depanmu. Bacalah buku di tempat yang terang. Karena
Jika kita membaca di tempat yang gelap, maka mata kita akan menjadi sakit. Baik anak-anakku semuanya, perhatikan gambar berikut ini ya. Johnny mandi dengan sabun. Perhatikan kalimat di bawah ini ya. Mandi dengan sabun. Huruf yang diberi warna merah adalah A, I, E, A, A, U. Huruf-huruf tersebut disebut dengan huruf vokal. Huruf vokal terdiri dari A, I, U, E, O. Huruf yang berwarna hitam adalah huruf konsonan. Selain huruf A, I, U, E, O disebut dengan huruf konsonan. Hai anak-anak semua, kita kembali lagi ya. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara merawat tubuh yang baik. Teneng, di sini ada gambar. Ini gambar Lani sedang menggosok gigi. Lani menggosok gigi sehari 2 kali, yaitu setelah makan dan sebelum tidur. Perhatikan gambar selanjutnya. Ini adalah gambar Tony sedang mandi. Tony mandi sehari 2 kali, yaitu pagi dan sore hari. Tony mandi menggunakan sabun. Berikutnya, Nina sedang memotong kuku. Nina memotong kuku seminggu sekali. Nina memotong kuku dengan menggunakan gunting kuku. Jangan lupa ya, ketika kalian memotong kuku, mintalah bantuan kepada ayah dan bunda ya. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk membersihkan telinga ya, karena telinga itu bagian dari tubuh kita. Bagaimana cara merawat telinga? Bersihkan dengan sapu tangan. Basahi sapu tangan tersebut terlebih dahulu. Jangan lupa minta bantuan kepada ayah dan bunda ya. Sekarang kita akan belajar tentang membandingkan benda yang paling banyak. Lihat gambar ya. Di sini ada gambar pasta gigi dan sikat gigi. Di kamar mandi pasti sudah ada ya pasta gigi dan sikat gigi ya. Kita lihat ada berapa pasta gigi di sini. Ya, betul, ada 3. Ada berapa sikat gigi di sebelah sini? Ya, tepat sekali, di sini ada 5 sikat gigi. Benda mana yang paling banyak? Antara pasta gigi dan sikat gigi. Betul sekali, yang paling banyak adalah sikat gigi. Benda apa yang paling sedikit?
Benda yang paling sedikit adalah pasta gigi. Jadi, pasta gigi lebih sedikit dari sikat gigi. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai terbesar. Perhatikan gambar di samping. Gambar pertama, berapa jumlah sikat gigi? Ya, betul. Gambar sikat gigi yang pertama adalah berjumlah 3. Sekarang kita geser ke tengah. Berapakah gambar jumlah gigi yang ada di tengah? Benar, jumlahnya ada 2. Kita geser lagi. Berapakah jumlah gambar sikat gigi yang ada di pinggir ini? Betul, jumlahnya ada 1. Ayo kita urutkan dari yang terkecil dulu ya. Bilangan yang terkecil adalah bilangan 1. Setelah bilangan 1, betul, bilangan 2. Setelah itu bilangan yang terbesar yaitu 3. Yeay, betul sekali. Nah, anak-anakku semua, jadi jika kita mengurutkan bilangan dari yang terkecil, kita menghitungnya dari bilangan yang terkecil ya. Dan jika kita mengurutkan bilangan dari yang terbesar, kita menghitung bilangannya dari yang terbesar ya. Baik anak-anak, sampai di sini ya materi yang Mi sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahami ya apa yang Mi sampaikan pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu sholat, rajin belajar, dan menghormati orang tua dan guru ya. Tetap jaga kesehatan, selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.